Halo semuanya, selamat datang di channel kami Antowijaya Entertainment. Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat tahun baru 2023. Harapan dari kami untuk kalian semua, semoga sehat selalu dan bahagia selalu, dan apa yang kalian semua harapkan tercapai semua tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini kita akan mengobrol santai bersama Papa untuk menelisik lagi tentang masa mudanya beliau nih. Oke, aku mau tanya nih Pak, awal waktu Papa masih muda nih, ini kan pasti nggak jauh dari kegemaran anak muda zaman dulu ataupun zaman sekarang ya, itu dari kata boy track. Nah, dari boy track ini Papa pernah nggak waktu itu, waktu masa muda ya, mengalami hal yang seperti itu, yang boy track? Boy track yang jelas itu adalah naik motor. Dan motornya itu waktu itu CC-nya 90 atau 85 CC. Setelah kita rombak dan kita tune, mesinnya menjadi 115 CC. Dan itu bisa menjadi kecepatan tinggi tapi masih tidak terlalu berbahaya. Karena pada saat itu kita kalau lagi kebut-kebutan itu kita memakai jaket dan kita memakai jeans kita pesen di mana kainnya tuh tebel sekali jeansnya itu. Oke. Nah itu kalau step mau kali balapan itu mesti kayak pas pagi hari kah atau mungkin malam hari selalu atau di waktu kapan itu? Kalau mau trek mulai kebut-kebutan itu bisa semua waktu bisa. Gitu ya. Ya karena memang dunianya pada saat itu anak-anak muda di kota Surabaya itu era berubah dari era tahun berapa itu ya, tahun 8 tren anak-anak angkatan tahun 80 sampai tahun 84 atau 83 itu sudah mulai berubah. Mereka orang anak-anak yang waktu itu sudah mulai pergi ke umur yang sekian, terus mulai dari angkatan saya dari 85, 86, 87 itu saya di 85, 86, 87 itu kita mengenali boy track. Terus ada lagi slalom mobil. Terus ada lagi track mobil juga berpacu seperti track motor. Jadi Papa selain motor juga mobil nih berarti? Enggak, saya hanya di motor saja. Karena kalau di mobil itu biayanya besar. Kalau mobil kadang-kadang saya hanya memakai mobilnya ini, saya disewa sebagai jokinya saja. Jadi saya memakai mobilnya teman-teman waktu itu. Nah itu. Nah kira-kira waktu itu sering dipakai untuk lokasi track itu di mana sih? Di Surabaya biasanya tuh? Di Surabaya itu lokasi itu ada di Surabaya Timur, pojok. Waktu itu masih sepi. Tahun 85, 84 itu saya belum ini, saya hanya melihat ya 82, 83, 84 itu saya melihat. Itu generasi anak-anak itu 83, 84 enggak tahu pada kemana diisi sekarang di era saya waktu itu. Gitu. Nah, sampai kita menjajaki semua arena yang enggak resmi karena waktu itu ada perkembangan infrastruktur dari ininya developer properti ya, jadi itu dia membangun jalan lebar-lebar dan panjang sekali. Itu yang digunakan anak-anak balap liar, istilahnya balap liar. Jadi ya tanda petik LIAR, liar semua, nggak resmi. Nah kira-kira apa perlu juga dibutuhkan mental ya, karena kan yang pasti ini suatu balapan yang dimana dia memacu adrenalin yang pertama, dan kedua kita benar-benar harus fokus. Kalau nggak gitu, kita bisa pindah alam ya. Itu gimana itu? Ya, kalau kita mau memakai insting ya mental yang memakai balapan itu, yang jelas kita udah siap sekali, siap keras untuk dibawa motor dengan kecepatan tinggi. Yang dimana kecepatan tinggi itu tetap kita harus berpikir supaya aman, kita harus pakai ini celana, sebenarnya celananya harus celana kulit juga, jaketnya juga jaket kulit, sepatunya juga sepatu yang tebal seperti sepatu tentara untuk protection yang jatuhnya karena pakai sepatu apapun takutnya ke bentur apa-apa bisa patah.
Jadi itu sepatunya kalau bisa tinggi, haknya tinggi juga. Itu ada pesan juga dulu pernah kita memakai. Terus ada yang memakai helm juga nggak pakai helm. Yang jelas ya luar biasa, dan kita lihai. Kita lihai kecepatannya tapi nggak terlalu tinggi kalau dibanding sama JP. JP MotoGP 600cc, McDohan itu juga wow, zamannya Simon meninggal itu Simon kan Sally, 1000cc. Tinggi waktu itu. Waktu Rossi menang juara pertama juga itu nggak sebanding ya kalau hanya cuma 114 gitu. Jadi ya enteng karena dasarnya mentalnya udah mental ini pemberani ya. Tapi saya kembali lagi ke pengalaman saja. Oke. Waktu papa balapan itu, apakah ada gaya-gaya khusus untuk para pemain seperti kayak yang kita ketahui? Ada yang gaya punggung sampai pakai apa ya, gaya, yang pakai yang tangan di tiduran atau yang gaya pakai yang biasa yang seperti orang-orang pada umumnya gitu. Ini pedal motor ya. Ya, tangan kanan kita megang gas. Oke. Kepala kita ada di bawahnya speedometer sini ya. Terus ini kaki saya ada di belakang sini lurus karena berat saya waktu itu masih di tahun sekian itu 55 kilogram atau sampai 60 kilogram, 50-an ya. Jadi masih langsing. Dan kaki kiri kita ngambil megang ini, tapi kaki kiri kita ngambil ininya, persnelnya dia gigi 1 2 3 4 sampai 5 malah kecepatan itu. Tapi kita cuma sampai ke 3 4. Ya, 3 atau 4 itu 3. Jadi kaki kiri megang ini, megang apa? Persneleng, giginya, gigi itu. Kaki kanan tangan kanan megang gas. Terus kaki kita kadang-kadang masih ada di pedal. Tapi kalau sudah kecepatan tinggi ya paling enak semi-semi kaki kiri masih ada di pedal, di ini push up, kaki kanan sudah lurus dengan badan gitu. Karena untuk mengimbangi kecepatan. Iya. Supaya balance ya. Iya. Iya, semakin kecepatannya semakin luar biasa gitu. Dan itulah. Iya. Itu sudah kita perhitungkan bagaimana kita menguasai keberanian, tapi enggak ada apa-apanya. Lebih tinggi yang itu JP ya. Itu masih 100 kecap. Ada apa-apapun ya pasti alhamdulillah. Alhamdulillah tidak terlalu berbahaya karena sudah. Tapi juga kita tidak mencoba kemautan. Wow, lagi ya, mencoba maut ya. Ya ada apa-apa terprotek karena jaketnya kulit dan semuanya. Paling-paling ya hanya celana kalau kalah ya mungkin, tapi tidak apa-apa juga, nggak robek, cuma kelihatan terkikis sama aspal. Iya. Jadi semua acara ada proteknya, ada pelindungnya. Jadi semua acara seperti itu nggak ada satupun yang ada kejadian yang tidak enak seperti kecelakaan, nggak ada ya? Kalau kecelakaan ada, pasti ada, tapi sampai mati ingin tahu sebilang ya ngeri kalau dikatakan sampai ya. Tapi iya, teman saya ada, teman aku waktu itu ya kebetulan ya pemberani, sangat pemberani, jadi tidak proteknya tidak lengkap dan tidak pakai helm waktu itu. Dan setelah itu ya dia on the spot langsung mencoba dan tidak ada tanding, dia mencoba sampai kecepatan waduh itu lebih dari 100 kenceng sekali. Dan gigi motor itu waktu itu namanya motornya apa ya mereknya Setia apa tidak, saya lupa, giginya sampai 5 tapi gigi 5 wah jadi udah melayang. Akhirnya sampai track yang selanjutnya setelah bisa kita lihat sampai ujung kita nggak bisa melihat. Waktu balik kita melihat dia kecepatannya udah tinggi dan tracknya semakin ditinggikan, gasnya juga semakin tinggi, dia melayang cus munting dan sudah masuk benturan ya, akhirnya kecelakaan benar. Dan abis setelah itu ada kejadian seperti itu, apa-apa nggak ada rasa trauma, wah aku udah gak mau kayak gini lagi deh? Kalau trauma tidak, karena itu kesalahannya dia. Makanya kita memakai cara supaya kita aman dan tertata. Segala sesuatu kita tata dengan baik, berani tapi ada
Dan abis itu rumah. Papa udah kebayang kalau ini adalah suatu bukan seperti kayak safety atau profesional, malah membahayakan diri sendiri, atau bagaimana pandangan Papa? Waktu itu buat saya safe, kalau kita menghadapi aturannya pasti safe, tapi tidak untuk masa depan. Saya hanya untuk mengisi masa-masa muda, cukup sampai seberapa, dan ya cukup memuaskan di arena balap liar waktu itu ya, di tahun 85, 86, 87, karena kita mencoba 87 pertengahan ya, mau menjelang pertengahan saya sudah stop. Karena waktu itu banyak tol yang belum dibuka. Nah, itu jadi arena liar. Ada tol, perkembangan tol udah di mana-mana itu. Tol itu. Ya. Oke. Aku mau tanya lagi nih, Pak. Papa juga pernah cerita nih ke kita kalau waktu itu, waktu zaman Papa masih muda ya, itu Eyang Kung pernah minta bahwa Papa pengen diarahkan ke sebagai ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, saat itu Papa mungkin agak labil. Nah, itu bisa nggak diceritain gitu ke kita, kenapa kok Papa bisa labil? Apakah memang ada sesuatu yang nggak bisa dipaksakan kah, atau bagaimana? Iya, kalau berurutan dengan saya boy track, sebenarnya mental untuk ABRI itu ini ya, nggak ada tandingnya ya. Jadi kita bisa melaju ya, karena keberanian kita ada di situ. Nah, setelah pada saat saya melampaui di boy track itu sudah selesai, saya beralih di bidang dengan teman-teman yang sudah ada berpengalaman mengenai bidang advertising, terus bidang seperti apa ya, kita jadi sering meliputi dengan majalah-majalah. Waktu itu kita ada kegiatan-kegiatan sosial, akhirnya kegiatan sosial itu dibarengi dengan ini, dengan musik ya, musik, terus sebagai ini juga fashion, sebagai untuk ini ya, peragaan busana, fashion ya, dan foto model waktu itu. Karena kita pada saat itu pernah menggeluti suatu majalah di Jawa Timur, dan perkembangan-perkembangan juga toko pakaian yang model-model seperti begini, ya seperti jeans juga akhirnya berkembang kan ya, waktu itu berkembang. Dan perkembangan toko-toko yang ada di era kota Surabaya itu hanya satu waktu itu, berbentuk plaza, ialah Tunjungan Plaza. Ya, karena waktu opening Tunjungan Plaza pun saya yang mengisi opening tersebut waktu itu. Ya, oh, Tunjungan Plaza saja ya, kan sekarang di Surabaya Tunjungan Plaza 1 sampai 6. Ya, wow, ya, lebih spektakuler banget ya. Oke. Ya, dulu itu ya, perkembangan itu akhirnya membutuhkan suatu media itu adalah bidang-bidangnya kan ya, tadi banyak di advertising ya, terus promotor, fashion dan foto model. Oke. Tapi emang keluarga dari Papa itu memang apa harus ada darah seni kah atau gimana? Enggak, belum. Oh, belum. Tadi saya belum menerangkan tentang ABRI. Oh iya. Oke, saya lupa sendiri nih. Lupa gimana? Sorry ya, guys. Jadi tentang ABRI saya tidak bisa, karena tapi saya coba waktu itu karena saya sudah diberi pesan oleh Bapak, tapi waktu itu sudah tidak ada, meninggal dunia. Allah, saya tetap maju, saya ikut pendidikan ABRI, tetapi ya dari hati juga kita sudah tidak bisa ini ya mengerjakan dengan baik. Akhirnya kita selesai di Magelang, itu kita kembali lagi dan saya menekuni bidang yang sudah saya tetapkan, ialah di advertising. Dan waktu itu kita juga promotor, saya sering membuat musik saya waktu membuat acara-acara musik waktu itu di Jawa Timur, mulai dari ini ya, di kabupaten-kabupaten, terutama di Banyuwangi, di Jember, terus di mana lagi, Muncar musik. Dan itu berbarengan dengan ini tema sekolah waktu itu, pendidikan. Pendidikan ya. Nah,
karena bagaimanapun waktu itu era pendidikan sangat ini ya diutamakan, dan saya menjadi waktu itu sudah di apa namanya ya dikatakan public figure, tapi masih tingkat Jawa Timur, bagi tingkat Surabaya, karena banyak orang-orang pernah melihat saya di waktu itu di ini ya di koran ya, waktu itu koran kita di Jawa Timur tuh Jawa Pos sama ini dan sama Surabaya Pos, terus saya juga sering show di daerah-daerah waktu itu dan lain sebagainya, dan saya dikenal, dan waktu itu kabupaten-kabupaten itu kota-kota yang ada di Jawa Timur, kabupaten itu remaja-remajanya seneng dengan komunitas-komunitas musik dan komunitas fashion, karena peragaan busana pada saat itu semarak sekali untuk anak-anak muda waktu era tahun sekian. Oke. Jadi memang begitu ya Pak ya. Lalu kalau daerah seni ini kira-kira memang sudah ada keturunan juga dari mungkin keluarganya Eyangkung atau Eyang Putri, atau memang ini dari papa sendiri? Kalau seni, semua itu seni harus ada. Karena saya juga seni dari bapak dan ibu ya. Karena ibu dan bapak pastinya kalau saya lihat itu saya dari kecil cara beliau kedua orang tua saya kalau berdandan ya sangat ini banget ya, karena bapak juga waktu itu berdandan juga ini banget ya, ini banget artinya menarik gitu, dan saya melihat juga menarik. Kalau saya lihat sepatunya bapak itu ada 5 pasang 10 pasang, ibu juga begitu ada 5 pasang 6 pasang 8 pasang, jadi ya itu artinya awal saya melihat dari kedua orang tua itu sendiri cara berpakaian satu, dan musik juga keluarga bapak musik, ibu juga suka musik, dan kita selalu menikmati musik berbarengan itu ya gitu ya, kalau kita mengatakan bahasa keluarga itu selalu kumpul musik di mana-mana dengan keluarga-keluarga juga selalu memakai musik, apa musik kalau pertemuan musik ya, gitu. Okay. Jadi Bapak setelah udah menolak untuk dari dunia ABRI, kemudian Bapak masuk ke dunia entertain itu awalnya bagaimana? Awalnya waktu di entertain saya ada sahabat di Surabaya. Oh ya. Terus saya juga ada sahabat di sekolah ini, sekolah lainnya di kota Surabaya, di mana pada saat itu memang teman-teman saya kebanyakan banyak yang memberi suatu informasi, dan ya saya akui saya tidak bisa follow, tapi saya akhirnya memfollow setelah tahu gitu, dan memang saya lihat itu suatu tren. Maka itu saya meninggalkan semuanya, boy track dan sebagainya, apalagi masuk ke ABRI, karena saya setelah mengerti ini sesuai dengan bidang saya, dan saya mempunyai kans, dan saya juga dinasihati beberapa teman dan beberapa senior saya yang ada di Surabaya, yang bagaimana beliau-beliau juga menunjang dan mendukung untuk saya prospektif, dan saya akhirnya menekuni semakin dalam di bidang advertising, dan sempat menjadi promotor waktu itu juga, tapi promotor musik yang kecil-kecilan, yang dimana pada saat itu cuma ya sederhana, nggak sampai ratusan juta caranya itu. Oke. Dan saya juga ke promotor, setelah selesai dari promotor saya menekuni ya. Nah itu dunia model itu apa langsung dari umur 19 tahun apa udah ada yang papa bilang itu, yang ada rekan dari teman papa yang di dunia entertain, dan akhirnya papa juga apa ada kemauan untuk masuk dunia model? Iya, jadi waktu kembali ke dunia model awal saya sudah diberi arahan waktu itu tentang bidang itu model dan foto model, dan saya juga bergabung di dalam ini lembaga pekerjaan tersebut, yaitu di bidang advertising, dan bidang advertising itu juga mempromotori
mempromotori tentang fashion, tentang foto model, dan itu karena dibarengi dengan saya lengkapi ya, jadi ya saya lengkapi dengan pertumbuhan waktu itu, pertumbuhan cara berbusana anak-anak muda waktu era itu semakin berkembang, karena pada saat itu ya itu berkembangnya suatu plaza di Indonesia, di Surabaya maksudnya, itu di Tunjungan Plaza waktu itu hanya satu plaza yang terbesar di Surabaya, itu hanya Tunjungan Plaza saja. Kalau sekarang kan sudah Tunjungan Plaza 1 sampai 6 lebih besar kan. Nah, jadi kiprah pada saat itu hanya satu aja sudah luar biasa, satu kedua ya gitu. Nah, itu dan 3, 4, 5, 6 saya sudah tidak mengikuti karena saya sudah ada di Jakarta. Nah, itu perkembangannya itu sangat luar biasa dan memberi suatu apa ya, era berkembangnya pakaian dan acara untuk berkaitan dengan bidang itu juga advertising, acara itu selalu interaksi-interaksi dan kita bekerja terus ya. Dan sampai selanjutnya iya, sampai saya menjadi kesempatan, mendapatkan kesempatan menjadi suatu menekuni lagi entertain ini ke Jakarta, karena saya waktu itu dapat peluang sebagai perwakilan Jawa Timur atau perwakilan Surabaya menuju ke Jakarta untuk Piala Radian Yamin dan satu Mas Eni Sukamto. Gitu. Kalau nama beliau yang bernama Eni Sukamto adalah pragawati senior pada saat itu, sampai sekarang pun mungkin ya sudah cukup, dan beliau memang senior dan dari kota Surabaya. Dan akhirnya berkembang lagi entertain, semakin berkembang saya beralih ke film, tapi bukan film bioskop, untuk film TV, sinetron. Dan berkembang terus sampai sekian. Oke, teman-teman, sekian dulu dari kami untuk hari ini dan harapan semuanya bisa menikmati ya tayangan kami ini, dan kami dibantu untuk subscribe dan share dan komen untuk tayangan-tayangan kami ini. Jika memang ada yang ingin kalian inginkan, Kak, buat apa, silakan komen, nanti pasti kita akan buatkan seapik-apiknya untuk kalian semua. Oke, sampai ketemu lagi ya selanjutnya. Dah.